Balik lagi di channelnya Mantul Channel, dan pada video kali ini saya akan mereview dan mengecek center ini dari Staff Flight ya. Dan ini bisa lihat kelengkapannya di sini. Ini ada selongsong baterai, ini ada kabel charger, ini ada baterai 18650, dan ini ada adapter untuk baterai A3. Nah, ini bisa menggunakan baterai tipe yang 18650, bisa juga menggunakan baterai A3 dengan menggunakan adapter ini ya. Dan ini ada chargernya. Ini sudah ada apa ya namanya, gantungan lah ya. Nah, gantungan di ya. Oke, sini sebenarnya ada banyak. Nah, ini 1 2. Ini sih kita sedang melakukan pengecekan. Salah satu punya customer. Ya, jadi yang ini sudah kita masukkan baterai. Jadi pakai ini selongsong. Jika memakai apa, jika memakai baterai yang ini. Ya, dan bisa juga dipakaikan baterai yang lebih besar. Oke, kita cek cahayanya. Nah, ini sudah dikasih pasang baterai. Di sini ada 4 lampu indikator, dan bisa juga untuk indikator charging. Ini bahannya bisa dibilang besi ya. Ini biar ada zoom. Jadi untuk ngezoom tinggal digeser. Ini ada port USB, micro USB untuk charging. Ada penutup karet supaya tidak kemasukan air dan lain-lain. Nah, ini dari brand Tupperware. Untuk panjangnya ketika di ini bisa satu segini lah ya. Dan ketika dipanjangkan ini bisa panjang juga. Coba kita cek. Wish, nah ini posisi. Nah ini di jauh. Ini zoom. Ini terang banget. Oke, mantap. Ini pada lampu sedang menyala. Di ruangan lampu nyala. Nanti kita cek di ruangan yang gelap. Ini ada beberapa mode juga. Ini standby, kemudian tekan lagi. Ini agak redup. Ini agak redup lagi. Ini strobo. Ini juga mode bisa dibilang strobo juga ya. Ini mati. Jadi pertama kita hidupkan. Nah, ini keadaan sangat terang atau paling tinggi atau high. Kemudian tekan lagi, ini medium atau sedang. Tekan lagi, ini low atau redup. Ini strobo. Ini juga sama. Ini ada 5 ya. Ini mati. Kita cek di ruangan yang gelap. Nih, ini gelap. Wah, gila, terang sekali. Terang sekali. Justru di zoom. Anja, ada yang ngagetin. Oke. Ayam gua enggak kelihatan. Sip, mantap ya. Sip, thank you.